Allah Akbar. Esok tu dia datang. Keesokan dia datang jumpa saya. Tepuk saya. Abang, terima kasih. Apa? Dia orang puji. Clear. Ting 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 ting. Alhamdulillah. Lepas itulah berlaku beberapa siri untuk mengetes-tes tes tes so urine boleh clear. Jadi kalau kita tengok kes tak saat ni, urine tak sangkut, cuma ada barang boleh tahan banyak juga barang dia. Dia kena jamin RM8,000. Setelah rayuan, dia dapat RM4,000. Tapi, apa yang kita study dah saat ni, Allah SWT, dia kita tengok, abang dia cerita, aku tengok kawan-kawan aku, kan dia orang tangkap ramai-ramai. Beramai-ramai betul. Aku tengok kawan-kawan aku, gian teruk dia orang. Tapi aku relax je. Kau bagi aku apa? Baru abang dia tanya, ha, bagi aku apa? Aku relax, dia kata. Aku ingat tak sampai lagi gian. Tapi aku okey je sebanyak tu. So, dia dah jamin abang dia RM4,000. Dan sebab dia pun dah belanja kan. Dia dah belanja duit untuk treatment. Kalau tidak, dia bengang. Pada ikut dasar asasnya, orang biasa akan marahlah dekat penagih sebab dia kena tangkap. Aku nak ubat engkau, nak bagi kau berubah apa semua, nak tolong kau. Kau pergi ambil barang lagi. Baru 2 hari. Kau ambil barang. 2 hari bagi penawar. Bagi dia treatment. 2 hari. Kena tangkap. Duduk dalam. Lepas tu anak pula tanya. Anak saudara pula tanya. Sebab apa? Sebab dia tak kahwin lagi. Dia tak kahwin lagi. Tanya. Ayah mana? Tak gamak. Anak tanya. Anak saudara kan? Bapak saudara. Sayang kat nak nakan. Jamin. RM4,000 keluar. So, bagi treatment. Dia pun enjoy lah dengan apa yang dia tengok pencapaian. Dia pun berkata, saya pun dah belanja dah. Dah keluar dah beribu dah. Lepas tu, tak apalah lah keluar lagi RM4,000. Keluar ke abang untuk sambung treatment. Guys, sebelum terlambat, buat apa nak ambil masa yang paling panjang? Siapa tengok kes yang ketum dekat bawah tu? Yang 20 tahun ketum. Siapa tengok yang 20 tahun ketum dekat VTT dekat bawah? Korang tahu berapa lama dia ambil masa untuk ambil treatment? 6 tahun. 6 tahun tau. Dia follow saya, 6 tahun baru dia ambil. Korang rasa? Adakah penantian kamu itu menguntungkan kamu? Dan akhirnya menangis. Bila dapat tahu suami dah sihat, menangis. Apa? Suami boleh dapat hasil kesihatan macam tu. Sebab dia tunggu lama. It's okay. Carry on. 21. 21 hari ini 29 eh? Ah, ya. 29. Dia mula minum hari Rabu. Rabu ni dah hari Rabu dah. Seminggu lah. 8 hari. Untuk anak. Anak. Dia boleh bagi kerjasama. Awal tu dia tanya. Kau beli ubat apa orang teman nak minta. Dia minta. Okey. Sebab sebelum tu kau dah bayang-bayang kat dia dah kan. Okey. Kau tanya dia. Ada ambil lagi kau benda tu. Dia tak jawab. Dia diam. Sat. Dekat YT. Dekat YouTube. 61 mata memandang. Guys, tolong sat komen. Saya tengok macam tak nampak ah. Macam kosong. Boleh tak komen? Saya tengok. Kau orang boleh komen tak? Siapa-siapa, anything. Siapa-siapa, tolong komen seorang sekali. Sebab saya nampak dia lapang. Tadi ada juga nampak tulis-tulis. Mana pergi semua komen-komen ni? Saya takut saya punya YouTube saya ni problem. Tolong. Tolong komen. Siapa-siapa, salah seorang ke? Tolong komen, sat. Okay. Tak tengok lagi. Go, kita. Oh, tak tengok lagi. Tak pas lagi tengok kat bawah. Tajuk apa? Ketum. Saya bagi tajuk tu menghalakan kepada orang tua. Sebab suami dia ambil ketum 20 tahun. Lepas tu sebelum tu ada ambil drug jugalah. Tapi ketum ni 20 tahun. 21. 21 hari ni 29 eh? Ya. 9. Dia mula minum hari Rabu. Rabu.